Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu istimewa dari jangan bawa kipasan. Ini nggak bisa lift karena paketan habis. Paketan habis jadi nggak bisa lift, terpaksa ya kita apa adanya aja ya. Tapi nggak diedit ini. Tanpa diedit. Kipas angin mati. Kipas angin mati. Kita akan tes dulu menggunakan listrik matinya apa, kan biar jelas. Biar enak. Listrik colok, saklar hidupkan, tidak berputar ya, memang tidak berputar, cuma berdengung. Getarannya ada sih. Wah, masih panas ini. Iya, baru mateng. Bengong ae. Iya, buang apa namanya? Apa yuk bahasannya yuk? Bahasannya apa? Buang. Buang ya, buang. Iya, mau dibuang aja katanya nih. Dibuangnya jangan jauh-jauh ke tempat tukang servis aja ya. Jadi nih. Servis ra iso yo. Yo nek iso di servis ora iso yo wis. Wis gampang banget. Sing duwe kepenak iki wong. Iya. Iso. Servis ra iso di. Iso dandane ora iso yo buang. Dadi nek arep buang aja ado-ado yo yo. Buang iki rene yo. Oh, ini udah diikat ini. Ternyata udah diikat aja masih patah lagi. Luar biasa. Lati tutup, Mas. Iya. Lah sapa sing ning mburi? Oh, ya. Heeh, ya. Iki no stop ya, dadi ora nutup. Wah, ini dinamonya panas banget ini. Ini enggak berputar, dicolokin terus ya? Iya, jadi berputar lho, dan depen-depen tak colokin terus nyala dewe. Wah, ya kayak gini. Iya. Ini enggak muter aja, dicolokin. Ini kebakar enggak ya? Urung kebakar. Urung kebakar. Kok ngerti ini urung kebakar? Iya. Kebakar, gue nanti kebakar dari... Kari gua mana? Jadi hari ini nggak bisa live ya. Bisanya biasa tapi nggak diedit ini. Apa adanya. Wah, macet bener. Kondisinya macet parah. Ini kalau masih hidup, alhamdulillah banget ini. Kalau masih hidup ya, tapi kondisinya ini. Wow. Kondisinya memprihatinkan karena tidak pernah dicuci, dibersihkan. Waduh, tengokannya udah parah juga. Iya. Enak ya mangan turu. Oh, iya. Arep leren. Pengin leren dulu ya, enak banget ya. Iya. Enak apa? Nah. Kuas iki tetep. Iya, wis, no. Terus isik. Iya. Nih tamunya ini nih. Apa namanya? Cewek cantik. Cantik opo? Ini lampu ini nyala ya. Iya, sengaja. Marai terang wae. Oh, aturan remeng-remeng ngono ya. Wis enak servis e iki. Servis e karepe remeng-remeng ngono. Lah ini parah banget. Iki males awake sih, ra penak. Keras. Ini permasalahannya ini ya. Ini panas juga nih, masih hangat-hangat.
gorengan baru matang begini nih, hangat-hangat. Enak banget. Tapi dilihat, stop. Ini kalau megang ini panas banget. Dilihat dari asnya ini masih mulus. Ya, mulus. Masih bagus. Tidak bermasalah. Kita akan cek dari bosingnya. Kita bersihkan dulu bosing di dalam. Tapi jam berapa? Biasa jam 5 nut. Wih, masih bersih ini. Iya masih cakep. Ini karena kering aja nih, nggak pernah dibersihkan. Ya bapak. Iya di itu servis. Iya. Masih hidup lemak. Iya siap siap. Oh, ini mendingan mati jam ini mati sih. Bawa angus lagi ya tuh. Aku nggak usah tak colokin aja. Oh. Ngerti-ngerti bau angus. Nah, kan nyampe bau angus ini. Ini nyampe bau angus. Tambahkan tisu ya untuk penampungan oli. Tambahkan tisu penampungan oli. Ngingik kata. Tinggal aja ya pak? Iya iya pak bisa. Tinggal aja. Ya penyanyi wis wong tua yang ono asam urat pegel wis macem-macem. Aku meseket yo anu umur. Iya wis meseket. Jangan biru. Aku. Sore ya pak. Aku wis 70. Sore. 1 jam lagi. Iya iya iya. 5 tutup. Aku wis 70 kurang ya. Iya, 70 kurang. Nyari kain kapan? Ya namanya orang meninggal ya, nggak tahu ya. Nyari kain kapan? Nah, itu tadi nyari kain kapan? Ya Allah, ada ya. Selalu ada di sini. Oh, selalu ada. Wah, ini masih anget-anget nih apa mesinnya nih. Wih, panas juga ternyata. Ini enggak hidup dicolokin terus ya, jadinya seperti ini. Kebakar ya, Nek. Nek kebakar ngari tuku anyar ngono ya. Enake ngari ngomong ngono ya. Karo bose. Iya, ngopo mumet-mumet wong urip. Oh, ini kurang. Ini bosku yang nalangi sih. Kok anu piro-piro ya ngomong. Ya ngare ngomong wis 100 sama. Iya. Servis dipasangin berapa? 150. Wuy. Ngari laporan. Ya diganti apa kok bisa 50 apa aja. Miringnya kok. Ya, si takone ngopo? Wis parah kok kae. Sing wis parah iki. Kotak ijo kae. Iya dinamone wis bakar. Ya mergane ngono kuwi. Apa arane? Ora urip dicolono terus kuwi. Iya. Jadi pengen ning kamarku aku sing rasa-rasa ngene iki ya. Roy ketalan. Ewangi. Ewangi bersihi. Wong kipas sampean kok rewangi bos ya aku sing rewangi.
Sudah lancar putarannya ini ya, udah enak banget. Kita akan tes menggunakan listrik bagaimana kira-kira. Wah, muternya dibantu, ada yang putus nih. Muter tapi dibantu, didiem aja nih. Muternya dibantu, apakah kapasitornya? Kita cek dulu nih kapasitor. Kira-kira. Emper yang ono kuwi. Paling deh ini tak pateni jam piro kae, jam siji bola aku lilin ono. Ora muter. Muter, tak pateni jantare aku adem, dekat demen tak pateni. Apa besok tanya lain nyalane. Tak pateni aku tes menggunakan tester dari kabel kapasitor mati. Wow, ternyata ini harus diarahin kemari. Iya, mati, tidak hidup, putus jalur kapasitor. Dari speed ini kita saklar hidupin dulu speed nomor 1. Si nomor 4, Bang. Iya, mati. Mati betul, tidak hidup. Strom kapasitor. Speed nomor 1 hidup, speed nomor 1 sama kapasitor mati. Ini kapasitor ada yang mati, tapi yang mati jalur kapasitor. Ini contohnya nih. Ini hidup. Speed nomor 1. Nah, speed nomor 1 nih. Iya kan? Nomor 1. Baik. Yo, si nomor 10 mengko. Penting nyala ya. Iya, nomor 10. Ini speed nomor 3. Nah, hidup kan. Tapi ke kapasitor, ini kan kapasitor nih. Yang ini udah dilangsungin. Yang ini adalah setrum. Nah, ini kapasitor. Ini kapasitor setrum, ini kapasitor. Kita kasih tanda dulu biar enak. Ini kapas jalur kapasitor mati. Ya, muter dibantu. Kapasitor ini. Nah, kita kasih tanda ini adalah setrum. Kapasitor dan ini kapasitor, kita akan buka. Kalau bisa alhamdulillah, nggak bisa ya buang. Ini apa hidup toh? Kita akan masuk meja operasi. Masuk meja operasi. Kurang dekat apa ya? Ini enak ya, kelihatan kali ya. Nah, kelihatan. Kapasitor yang warna ini. Kalau dilihat dari gulungan apa dari sambungan, udah kering banget ini.
suwe. Iya. Wis mangsane pensiun. Putus, nah ini nyambungnya ke speed nomor 1 warna apa nih? Warna abu-abu ya, kita cari warna abu-abu. Wah, kerasnya minta ampun. Betul, ini cuma satu nih. Tadi ada putus di sini ternyata. Nah. Kita aku dulu menggunakan tester. Lihat akan testernya nih ya. Ini warna. Ini kapasitor yang ada tandanya kapasitor, dan sama yang ini hidup. Alhamdulillah. Nih mantap nih. Berarti dinamanya masih bagus. Iya. Dinamanya masih bagus yuk. Alhamdulillah. Kita kembalikan lagi teman. Berarti kena korosi ya, putus ya, kepanasan. Ya, mudah-mudahan kena. Iyalah. Karena peki urip. Sementing urip. Urip sehat. Iya. Sehatnya lah urip. Ya, nopo. Urip nyalah sehat. Buatan. Urip kabeh iki ya njaba jero ana ya. Berarti jan normal. Oh, jan normal. Wong ya jan normal. Urip njaba jero berarti normal ana. Gila aja iki lho ning awake. Males ngono wong. Eh? Males aja. Alhamdulillah. Wis urip ya. Alhamdulillah. Tinggal kita ikat. Berarti nek mati saiku wis selesai ditolongi. Iya nek mati. Biasa nek nek tak urepke ngono ki wong mati jelong urip dhewe. Oh. Lah kok iki nanti mampu tak copot. Lah iya mulane. Mulo tak ben iki age tak copot colongane. Walah pantesan panas tenan. Panas iya. Iki ceritane nggak hidup-hidup dicolokin terus gitu, akhirnya nyampe bau kosong ya, bau kosong. Sampai bau kosong baru dicabut. Udah pada kaku semua nih, udah minta pensiun aslinya, warnanya udah panasan.
jarang dilap-lap sih. Jarang. Pasang kembali semula. Ini enggak diedit ya, Bos ya. Jadi apa namanya? Videonya ya apa adanya. Apa adanya ya, seperti ini tanpa diedit, tanpa didubbing ya, adanya seperti ini. Lancar. Tes menggunakan listrik. Speed nomor 1. Enggak mau buka. Ada yang putus, masih nggak mau, ada yang putus. Coba tester dulu dua kabel kapasitor. Masih nggak mau muter dua kabel kapasitor. Ya Allah, mati. Tadi udah hidup, dicolokin mati ya. Ya buka lagi ya, seperti itu kurang lebihnya. Setelah diketik ternyata mati. Yang mati yang bagian apa ya? Call view sudah tidak dipakai. Speed nomor 3, speed nomor 2, speed nomor 1 ya. Coba speed nomor 1. Kelihatan ya. Mati betul ya, tadinya hidup jadi mati ya. Ini nih speed nomor 3 sama jalur utama, jadi dari kapasitor ya. Kapasitor hidup, SP2 hidup, SP1 hidup, tapi sama strum kapasitor mati. Nah, strum kapasitor di sini ini hidup. Jalur utama ada yang putus. Ah, jalur utama putus. Kita operasi lagi. Jalur utama ada yang putus. Jalur utama itu bagian mana? Bagian dalam atau bagian luar yang putus setrum kapasitor.
tadinya hidup bisa mati, posisinya di mana? Strum kapasitas. Terus termasuk bagian luar, karena keluar kawas ya, satu nih. Keluar kawas satu, ini juga betul keluar kawas satu bagian luar, jalur utama. Jadi jalur utama itu. Beliin kartu dulu ya. Iya. Utama setem kapasitor. Iya putus ya Allah, nggak ada sambungannya ya, kemana tuh? Kok bilangan jejak setem kapasitor. Kapasitor bagian luar ini ternyata ini kamu putus. Terputus. Kapasitor jalur utama hidup. Alhamdulillah benar 30 ya jumlahnya ya. Sip. Alhamdulillah. Tadi diukur hidup, kirain mau dipasang mati ya. Beginilah namanya manusia. Mari aja kali ya. Nah seperti ini, hati-hati ya, jangan sampai ada yang putus lagi. Hati-hati, jangan sampai ada yang putus lagi. Putusnya ini kena ketarik tadi itu, pas di waktu ngikat ya. Ini keseringan terjadi itu seperti itu. Di waktu ngikat, kita ngikatnya terlalu kencang, itu bisa mengibatkan putus. Karena kawatnya udah kaku, kabel udah kaku, ya jadi seperti itu. Berubah sedikit, langsung putus. Ya, risiko lah. Jadi, jangan kaget, jangan heran. Jangan bingung, ini udah hal yang biasa itu ya. Hal yang lumrah. Nah, kita akan tes lagi. Setelah diikat kita tes lagi. Ini kan udah saya ganti. Wah masih nggak mau apa ya nih? Oh mau, alhamdulillah masih. Nah, kita nggak kelihatan ukurnya nih. Mau, alhamdulillah ya betul mau ya. 30 jumlahnya.
Alhamdulillah, ya bersyukur masih bisa. Sebelumnya kita lebih jelas lagi ya. Kita kan tes menggunakan magnet, tapi gini nyambungin dulu nih kan setrumnya ini. Tes menggunakan magnet kan. Wah, ada magnetnya, bagus. Kalau ada magnetnya berarti hidup. Kita tes ini ya. Magnetnya ada, hidup. Untuk memastikan ya. Masuknya agak susah. Lancar jaya, kita pasang lagi kapasitornya. Speed nomor 1. Alhamdulillah berputar. Celek-celek dulu mas. Kencang juga. 1, 2, 3. Mantap. Masih keras, tenaganya masih keras. Tengokan minta diganti. Ya, gantinya bekas bukan yang baru. Tes baling-baling nih. Kalau ngangkat enggak. Kalau enggak ngangkat ya kita ganti kapasitor. Nah, baling-balingnya gede. Thank you.
pula berputar. Nah, ini gimana? Oh, ini nomor 3. Coba nomor 1 dulu, nomor 1. Tes nomor 1 ya. Agak lambat ya. Tenaganya kurang. Nah, tenaganya kurang. Coba kapasitornya nih. Sekarang aku coba kapasitor mau belendung-belendung sedikit sini. Belendung-belendung lah kapasitornya. Kapasitor. Mana nih kapasitornya? Coba tuh. Speed nomor 1 sama juga tidak kuat, lemah. Kapasitor tidak kuat, coba yang mungkin yang baru coba. Kalau yang baru masih nggak mau, berarti gulungan bisa terjadi. Kapasitor baru 1,5. Oh iya betul, langsung muter. Mantap nih speed nomor 1. Benar toh? Iya, yuk benar. Astaga. Speed nomor 1, wah kencang, 2 kencang, 3 kencang. Mantap, pokoknya udah mantap. Terima kasih bos, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.